Ini ada rumah di wilayah Bermis. Posisi ada di Hook. Nah, rencana rumah ini mau dijual. Kurang lebih untuk ukuran tanah ada 207 meter. Kebetulan rumah ini dua lantai. Nah, seperti ini kondisinya. Rumah dua lantai, ada lahan parkir. Ini bisa muat tiga mobil. Nah, seperti inilah kondisinya. Ini untuk wilayah Pekarangan. Ini area tanaman. Nah, ini posisi di teras depan rumah. Kebetulan posisi ini ada di posisi hook. Nah, kita lihat jalanan. Nah, seperti ini kondisi jalannya. Untuk akses masuk, nah, terbilang rumah ini cukup aman karena pada saat saya masuk di pintu gerbang itu ada pos penjagaan. Nah, seperti inilah kondisinya nih. Ini posisi rumah ada di hook. Nah, seperti ini. Dengan kondisi rumah dua lantai, ruas tanah 207. Seperti ini infonya. Nah, ini untuk posisi bagian luar. Coba kita lihat posisi bagian dalam atau ruang tamu. Nah, ibu, ruang tamu ibu sama ibu. Assalamualaikum. Nah, ini posisi ruang tamu. Seperti ini. Nah, kebetulan ada sirkulasi udara nih. Ya, cukup nyaman. Ada sirkulasi udara. Nah, seperti ini kondisinya. Ini ruang tamu. Ini posisi ruang keluarga. Ini akses menuju menuju tangga atas. Seperti ini. Nah, ini ruang keluarga. Seperti ini. Nah, ini posisi posisi kamar. Mungkin kamar anak atau kamar bujang lah. Seperti ini. Nah, ini posisi dapur dan juga menuju akses ke lantai atas untuk jemuran. Oke, nah cukup nyaman, cukup luas. Kita ke atas boleh, Bu? Oke. Nah, coba kita menuju ke lantai atas. Nah, cukup nyaman karena sirkulasi sinar bisa masuk. Nah, ini posisi lantai dua. Seperti ini kondisinya. Nah, kebetulan di lantai dua ada tiga kamar. Udah nggak usah, Bu. Nggak usah dibuka. Seperti inilah kondisinya. Nah, ini akses tangga dari bawah menuju atas. Ya, cukup luas dan cukup nyaman karena posisi rumah ada di hook. Seperti posisi itu. Gading. Ya. Akses mall. Ya, mall mah jangan ditanya. Mall. Kereta api RLT. Terminal. Ya. Pulau Gadung. Oke ya, thank you. Untuk keterangan lebih detail tentang rumah tersebut, silakan klik di kolom deskripsi YouTube.